Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia saat-saat yang sudah dinantikan oleh para peserta Lomba Mentari Berserikap 15 tahun 2021, yaitu pengumuman 6 besar. Namun, sebelum kita mengetahui keenam peserta yang lolos ke grand final, ini dia lomba-lomba yang terdapat di dalam Lomba Mentari Berserikap. Lomba Solawat, Lomba Tahfidzul Quran, Lomba Bercerita Bahasa Indonesia, Lomba Bercerita Bahasa Inggris, dan yang terakhir, Lomba Fashion Show. Dan yang pertama yang akan saya umumkan adalah Lomba Solawat. Selamat kepada TKMNU 292 Istiqlalia. Selamat kepada TKMNU 199 Al-Ikhlas. Dan selamat kepada TK Muslimat NU 9 Besar Kedaton. Selamat TK Muslimat 8. Selamat kepada TKMNU 12 Bedanten. Dan selamat juga kepada TK Muslimat 08. Lomba selanjutnya yaitu Lomba Tahfidzul Quran. Dan ini dia 6 besar Lomba Tahfidzul Quran. Selamat kepada 6 besar lomba Tahfidzul Quran yang sudah terpilih. Dan ini dia 6 besar lomba bercerita bahasa Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para peserta yang sudah terpilih ke dalam 6 besar Lomba Bercerita Bahasa Indonesia. Dan kita akan menyaksikan 6 besar Lomba Bercerita Bahasa Inggris. Itu dia keenam besar lomba bercerita bahasa Inggris. Dan selanjutnya yaitu lomba fashion show.
Dan saya ucapkan selamat sekali lagi kepada para peserta yang sudah masuk 6 besar dan diinformasikan kepada 6 besar yang sudah terpilih dimohon melakukan konfirmasi kepada kontak person Mentari Berserikap 15.